teman-teman dolanan Nyai Bisinau. Saatnya akhir pekan nih, Keisha nemenin kalian lagi ya. Keisha kok bawa sayur-sayuran ya? Sayurannya terlihat segar-segar semua ya. Kira-kira Keisha mau kemana nih? Dan buat apa ya? Pastinya teman-teman ingin tahu kan dolanan Nyai Bisinau episode kali ini mau ngajak kalian kemana? Langsung aja yuk ikut Keisha. Hai teman-teman dolanan Nyai Bisinau, kembali lagi sama Keisha. Apa kabar, kalian baik kan? Nah lihat nih Keisha lagi bawa apa. Betul banget, Keisha lagi bawa sayuran. Di sini ada selada merah, terus ada selada hijau dan ada sawi teman-teman. Nah Keisha mau nunjukin nih ke kalian gimana cara nanam ini semua, tapi nggak ngunain media tanah, menggunakan teknik hidroponik. Kalian penasaran kan? Kalau penasaran langsung aja ikutin Keisha yuk. Wah, ternyata Keisha mau ngajak teman-teman di rumah untuk mengunjungi sebuah tempat yang sering disebut kebun. Namun, kebun yang satu ini berbeda loh, karena tanaman sayurannya itu tidak ditanam di atas media tanah, melainkan di pipa-pipa seperti ini. Yang mengejutkan lagi, sayuran-sayuran ini bisa tumbuh subur loh. Nah, pastinya kalian penasaran banget kan dengan kebun yang satu ini dan ingin tahu bagaimana cara menanamnya. Langsung aja yuk, kita temui Ibu Sri Rahayu. Halo Ibu, apa kabar Ibu? Hai adik. Nah Ibu, Keisha sama teman-teman di rumah itu penasaran nih gimana cara menanam tanaman hidroponik. Tapi sebelum itu Keisha mau tanya-tanya dulu ya Ibu ya. Nah, tanaman hidroponik itu apa sih Ibu? Gini, tanaman hidroponik itu yang hidupnya di air. Terus kita menanam hidroponik itu hanya biasa selada merah dan selada hijau. Kemudian selada sawi romen seperti ini. Kalau besarnya seperti ini. Yang Keisha bawa ini ya Ibu ya? Ya betul. Berarti kita menanamnya tanpa menggunakan tanah sama sekali ya? Tidak. Berarti kita hanya butuh air ya Ibu ya? Oke. Kalau cara menanamnya bagaimana Ibu? Yuk kita mulai di sana aja. Oke, saya kasih kita tahu langsung ya. Ke sana ya. Jadi, kebun yang Keisha kunjungi kali ini namanya kebun hidroponik. Tempat menanam aneka sayuran loh, seperti rumah kaca ya. Oh iya, sayuran yang ditanam menggunakan teknik hidroponik di Crispy Farm ini beraneka macam loh. Ada selada merah, selada hijau, sawi bromance, dan masih banyak lagi loh. Namun kebetulan yang sedang ditanam saat ini baru 3 jenis tersebut. Pastinya teman-teman penasaran lagi nih, ingin tahu bagaimana cara menanamnya. Langsung aja yuk kita dengarkan penjelasan Ibu Sri. Nah teman-teman, Keisha sama Bu Sri ya? Ya. Sudah siap untuk ngebuat tanaman hidroponiknya ya Ibu ya? Betul. Nah sebelum itu Keisha mau tahu nih media apa aja yang digunain untuk ngebuat tanaman hidroponik. Ini yang pertama, ini yang namanya rock wool buat menanam. Buat menanam hidroponik. Kemudian, beda sama busa ya Ibu? Beda, ya? Bukan. Oh. Ini bukan busa, tapi rock wool untuk menanam benih yang seperti ini. Oh, itu benih. Ya, terus caranya begini ya Busa ya. Yeah. Ini dilihatin dulu caranya untuk menanam hidroponik. Pertama dipotong dulu. Dipotong? Ya. Dipotong menjadi berapa Ibu? Ini berarti menjadi 7 kotak ya. Oh. Ini, satu. Kemudian habis itu kita taruh di lampan ini ya. Habis itu kita kasih ini namanya benih hidroponik. Ini tanaman apa Ibu? Ini romen kalau bisa seperti ini. Seperti ini ya? Ini seperti ini teman-teman. Nah ini per satu dah bisa, ini dilihatin dulu.
satunya langsung dimasukin satu-satu ya. Hmm. Coba nanti Kesa nyoba, bisa enggak? Oke. Okay. Nah. Kalau tanpa pinset seperti ini bisa enggak bisa, ya? Bisa, pakai bullpen tapi paling mudah pakai pinset. Ya. Habis itu, habis ini toh nanti ini dikasih air. Kasih air ya? Iya. Hmm. Apa sebabnya dikasih air? Tahu enggak, Kesa? Ini biar tumbuh. Oh, berarti itu air pengganti tanah ya, Ibu ya? Betul. Oh. Nah, nanti setelah dikasih air bisa tumbuh seperti ini. Ini setelah berapa hari bisa tumbuh, Ibu? Ini sudah usia kurang lebihnya 2 minggu. 2 minggu ya. Ya, terus kemudian habis habis ditaruh situ, kita masukkan di pot sini. Itu potnya kecil banget pot, ya. Sesuai dengan medianya. Oh. Begini caranya. Tapi ini sudah teles ya nanti ya. Ini kan ini kan hanya mengasih tahu sama Desa biar tahu. Habis itu yang ini kan yang dimasukkan itu yang ini loh, Desa. Yang agak besar ya. Terus habis itu kita taruh di sana tadi. Jadi, untuk menanam tanaman dengan teknik hidroponik ini, ternyata ada caranya sendiri loh. Termasuk, bahan dan alatnya pun sedikit berbeda dengan menanam media tanam. Langkah pertama, kalian potong yang namanya rock wool, yakni sebagai pengganti media tanah. Dipotong sesuai ukuran pot kecil ya. Sementara itu, kalian basahi dengan air terlebih dahulu. Baru kemudian kalian masukkan biji sayuran-sayuran yang ingin kalian tanam. Diletakkan di tempat yang tidak terkena sinar matahari, kurang lebih sekitar 5 hari. Tak ketinggalan, kalian siram juga ya dengan menggunakan air supaya rockwool ini selalu basah dan lembab. Kalau biji sudah berkecambah dan tumbuh dalam 5 hari tersebut, baru kalian pindahkan ke lokasi yang terkena sinar matahari, walaupun tidak langsung. Usia berapa sih, Bu? Boleh dipindah ke sini? Ini 2 minggu. Oh, 2 minggu ya. Itu kemudian kita taruh di sini. Nah, ini yang usia 2 minggu. Habis 2 minggu kemudian sudah sebesar ini tadi. Iya. Kita pindah di meja produksi sebelah sana. Kalau ini meja apa, Ibu? Ini meja N2 yang jaraknya apa? Jaraknya kan ini lebih kecil daripada jarak yang produksi. Karena apa yang diproduksi itu nanti kan bisa tumbuh besar. Kalau ini kan hanya pembibitan. Terus Ibu, ini ada pupuk sedikit atau hanya air saja, Ibu? Kalau pupuk enggak, kalau pupuk kita enggak pakai, pakainya vitamin A dan vitamin B. Oh, berfungsi untuk? Untuk pembesaran pertumbuhan dan kesehatan sayur itu sendiri. Oh, gitu ya Ibu ya. Terus gini, Desa ini tadi kan masuk-masuk ke yang apa itu namanya? Kemudian kita memindahkan yang seperti yang sudah sebesar ini ke meja produksi. Meja produksinya sebelah sana. Yuk kita lihat. Nah, di usia sekitar 2 minggu, sayuran sudah tumbuh seperti ini, teman-teman. Masih kecil-kecil ya.
siap dipindahkan ke media N2 yang memiliki jarak lebih dekat karena tanaman sayuran ini masih kecil. Karena media tanam menggunakan air, jadi tidak menggunakan pupuk yang bisa digunakan pada tanah, melainkan menggunakan vitamin A dan B sebagai pengganti pupuk. Nah, Ibu Kesha lanjut tanya-tanya lagi nih ya. Ini usia berapa Ibu kira-kira? Ini kurang lebihnya 35 hari. Mm-hmm. Jadi 10 hari lagi kita siap panen dan dijual ke Superindo. Berarti umur 45 hari kita siap panen ya, yeah, Bu ya? Iya, maksimal. Oh. Itu sudah mentok. Bu Kesha, lihat kan di sini ada air-air nih, Bu. Airnya itu datang dari mana ya, Ibu ya? Airnya itu sebetulnya dari bak sana. Itu kan ada bak air, terus kita pakai pompa. Oh, jadi di pompa ya, Ibu. Pakai ya? pompa pompa listrik, maksudnya pompa air tapi pakainya listrik. Biar apa bisa jalan terus memutar begitu. Ini berarti airnya ngalir terus ya, Ibu ya? Iya, kalau enggak ngalir ini mati tanamannya. Oh, gitu. Mati. Berarti setiap hari ngalir terus, ya, Ibu ya? Ngalir tanpa harus berhenti. Non-stop ya, Ibu ya? Iya. Kalau ini airnya ngalir terus buang atau gimana, Ibu? Dalam satu minggu kita harus mengganti air biar tanaman tetap sehat dan bersih. Oh, gitu ya. Kita lihat-lihat yang lain lagi ya, Bu ya. Teman-teman juga bisa kok membuat sendiri, tapi yang lebih sederhana, tidak seperti di Crispy Farm. Kalian bisa menggunakan pralon, namun tetap menggunakan pompa air supaya sirkus air selalu terjaga. Karena teknik hidroponik ini, kondisi air harus mengalir terus. Atau kalian menggunakan sistem sumbu dengan menggunakan botol plastik. Keuntungan menanam dengan teknik hidroponik ini banyak loh. Kalian tidak membutuhkan tanah. Air akan terus bersirkulasi di dalam sistem dan bisa digunakan untuk keperluan yang lain, misalnya akuarium. Pengendalian nutrisi lebih sederhana, sehingga nutrisi dapat diberikan secara lebih efektif dan efisien. Relatif tidak menghasilkan polusi nutrisi ke lingkungan, memberikan hasil yang lebih banyak, mudah memanen, steril, dan bersih. Media tanam dapat digunakan berulang kali, bebas dari gulma dan tumbuhan parasit, serta tanaman tumbuh lebih cepat. Bu, kita langsung ngambilin aja ya, Bu, ya, yang ini yang udah besar. Ini sudah siap panen. Ini ya? Iya. Itu yang merah-merah sama yang hijau sebelah sini bisa diambil. Ini, Bu? Iya, boleh. Ini juga ya? Iya. Sayuran ini terlihat segar dan gemuk-gemuk ya teman-teman. Pastinya kalau sudah diolah menjadi makanan, tergolong makanan yang sehat. Nah, Bu, sembari kita ngemasin, Kesha mau tanya-tanya lagi ya, Bu ya. Selain tanaman ini, apa lagi nih, Bu, tanaman yang bisa ditanam dengan cara hidroponik? Itu yang berakar kan satu kangkung, duanya bayam. Oh, berarti yang berakar serabut ya, Ibu ya? Iya, betul. Oh. Ya, Kesha pernah menanam apa? Sudah pernah belajar berhidroponik belum? Belum sih, Bu. Cuman baru kali ini Kesha lihat. Tapi sebelumnya Kesha udah pernah lihat di minimarket dekat rumah Kesha itu ada tanaman hidroponik di dalamnya. Nah, terus ini kalau dikemas kayak gini, biasanya kita jual di Superindo. Di Superindo per pak ini kita jual 5.000. Wah, termasuk murah ya, Ibu ya. Iya. Oke.
kalau udah dipekin kayak gini bisa tahan berapa lama Ibu? Ini kalau dipekin kayak gini biasanya kita masukkan di tempat pendingin atau di kulkas itu bisa, apalagi kalau ini black apa itu? Enggak. Kalau dikasih apa koran gitu ya, dilambari sama koran itu bisa sampai 1 minggu. Oh, tapi kalau kita kasih di tempat biasa aja gitu, kalau Bu? Tempat biasa aja paling 3 hari. Bertahannya cuma 3 hari, habis itu mati ya Ibu ya? Iya, enggak mati, kering. Tapi kalau yang seperti ini bisa 1 minggu juga karena harus kena air. Oh, kalau nggak kena air mati ya Ibu ya? Iya. Oh iya teman-teman, tanaman sayuran ini dapat tahan selama 1 minggu lamanya loh, dengan catatan disimpan di tempat yang berair ya. Bagaimana teman-teman? Pastinya kalian nambah lagi nih ilmu dengan menonton dolanan Nyambi Sinau. Gimana tadi cara menanam tanaman hidroponiknya, asik kan? Sekarang udah di penghujung acara nih, waktunya Kesha pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan ya, bye.